I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Saya Pendi, saya dari SPC ya, atau sahabat petani Cikidang. Oke sahabat, hari ini saya akan menawarkan lagi tanah. Insyaallah ini tanahnya bagus banget sahabat ya. Luas 8000 meter, lokasinya ada di Kampung Korea, Desa Makarnangka, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi ya sahabat. Dan untuk kondisi tanahnya ini berada di pinggir jalan, dan untuk kondisi jalannya kita bisa perlihatkan di belakang saya ya sahabat ya. Ini baru bisa dilalui oleh motor saja. Boleh saya perlihatkan lebih jelasnya? Nah sahabat, untuk kondisi jalannya ini baru bisa dilalui oleh motor saja. Dan insya Allah nanti bulan 7 atau bulan 8 ini akan perbaikan jalan. Di depannya udah ada pematokan jalan ya untuk perbaikannya. Dan di sini juga ke kampung warga atau ke perumahan warga itu sekitar 50 meter ya dari sini sahabat. Dan untuk kondisi tanahnya dari sini ke depan, dan ini tanah yang akan kita jual ya sahabat, seperti ini. Ini pinggir jalan banget ya sahabat ya. Di ini jalan, dan ini tanah yang akan kita jual ya sahabat, seperti ini. Dan di dalam tanahnya di sini juga udah tertanam pohon pete ya sahabat. Dan di sini juga petainya udah berbuah, udah pernah berbuah itu sekitar 3 pohon ya sahabat. Dan di sini yang kita lihat itu ada 4 pohon ya, yang satunya belum berbuah. Dan di sini juga ada pohon cengkeh ya sahabat, seperti ini pohon cengkehnya. Beh, mantep banget ya. Dan tanahnya ini lumayan hantar ya, tidak terlalu miring. Seperti ini ya sahabat. Nih, lihat hantar ya sahabat ya. Seperti ini. Dan di depannya sampingan sama tempat yang akan kita jual itu sudah closing kemarin, itu 2 blok ya sahabat. Seperti itu, nanti saya perlihatkan. Nah sahabat, ini tanah yang sudah terjual ya, seperti ini. Dan ini, dan ini tanah yang akan kita jual lagi ya sahabat, seperti ini. Tanahnya hantar ya. Nah sahabat, seperti ini detailnya. Mantap. Dan untuk view-nya langsung ke pegunungan ya, sana sahabat. Bagus banget. Nah tanahnya sampai ujung sana ya sahabat, kita zoom ya. Nuh, sampai batasnya ada pohon bambu seperti ini. Ada pohon bambu ke sana, masih jauh ya sahabat ya. Di sana juga ada pohon duren, itu sekitar 2 pohon ya sahabat, seperti ini. Ini pohon duren semua sahabat. Ada pohon duren. Pokoknya mantap banget sahabat di sini untuk ditanamkan durian atau dibikin rumah juga, karena di atasnya ada yang hantar ya sahabat, seperti ini. Ini sahabat perkampungannya yang dinamakan Kampung Korea ya sahabat. Ini perumahan warganya ya sahabat ya. Dan di sini juga masih pada adem-adem dan sejuk ya sahabat, karena di sini juga masih dekat dengan pegunungan. Kampungnya masih pada asri banget ya. Ini ada yang tukang jualan juga. Dan insya Allah ini jalannya akan diperbaiki di bulan 7 ya sahabat. Dan di sini ke tanah yang akan kita jual itu sekitar 50 meteran ya, ke sini jalannya sahabat ya, seperti ini. Dan ini pemandangannya ya sahabat, seperti ini. Mantap. Oke sahabat, setelah 20 meter saya jalan dari kampung yang barusan saya videokan, ini masih Kampung Korea ya sahabat. Nah untuk jalannya ini jalan yang akan nanti diperbaiki ya sahabat, seperti ini. Ini udah mulai perbaikan jalan, dan untuk jembatan kecilnya ini sudah dipelur ya sahabat, seperti ini. Dan untuk yang berminat survei ke sini, silahkan datang aja, kita ngopi bareng di sini ya sahabat ya. Dan di sini ke jalan utama Cikidang Pelabuhan Ratu itu sekitar 15 menit ya sahabat. Dan dari jalan utama Cikidang Pelabuhan Ratu ke Tol Parung Kuda itu sekitar 1 jam kurang lebih ya sahabat ya, seperti itu. Oke segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.